Sahabat TV Bekas, ada yang unik di salah satu pertandingan bola kaki turnamen El Tari Memorial Cup ke-31 di Kabupaten Lembata. Saat Persami Maumere bertemu juara bertahan PS Malaka pada Rabu 14 September 2022 di lapangan Polres Lembata. PS Malaka yang bermain dengan tensi tinggi untuk harus memenangkan laga, akhirnya berhasil mengalahkan Persami Maumere 2-1. Tensi tinggi sepanjang pertandingan tidak hanya di tengah lapangan tetapi juga di luar lapangan. Supporter kedua tim bersorak gembira meneriaki lawan dan mendukung tim kesayangannya. Saat wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, para pemain PS Malaka yang berbaju kuning langsung bersorak gembira dan bersujud syukur. Namun itu hal biasa dalam pertandingan. Hal luar biasa dan berbeda justru ditunjukkan supporter Persami yang berjuluk Persami Mania Horo. Mereka menabuh genderang dan menyanyikan terima kasih untuk PS Malaka sang lawannya, serta menggandeng-gandeng para pemain PS Malaka untuk bernyanyi dan berjoget bersama. Para supporter Persami setidaknya sedang menunjukkan betapa pentingnya tetap menjaga persahabatan di luar lapangan. Sebuah contoh baik untuk membangun kedewasaan bersepak bola di bumi Floba Morata NTT. Salam satu NTT. Di lapangan kita berseteru, di pinggir lapangan kita bersaudara hingga pulang ke rumah masing-masing. Salam olahraga. TV Bekas berbagi cerita untuk Anda.